Inilah yang dinamakan kejutan. Apabila Idayu terpaksa meninggalkan Akademi Fantasia. Pernah mencetuskan fenomena yang tersendiri di Malaysia? Siapa yang tidak kenal dengan program reality terbitan Astro suatu ketika dahulu, iaitu Akademi Fantasia? Menyingkap semula perjalanan reality TV Akademi Fantasia, program yang mula bersiaran pada tahun 2003 ini merupakan adaptasi daripada rancangan reality TV yang berasal dari Mexico, iaitu La Academia. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan pemenang Akademi Fantasia dari musim pertama sehinggalah ke musim terakhir, iaitu AF Megastar. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Ada yang masih utuh mencipta nama dalam bidang seni dan ada juga yang menyepi tanpa berita. Begitulah yang dikatakan dengan individu-individu yang pernah memegang gelaran juara Akademi Fantasia suatu masa dahulu. Juara Akademi Fantasia musim pertama pada tahun 2003, Vince. You have to say something. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengundi saya. I love you all so much. Bagi saya, kita semua pemenang. Tiada pengalah, tiada yang kalah. Bermula pada tahun 2003, AF1 telah menobatkan pemuda kacukan Cina dan Inggeris, iaitu Vincent Chong Yin Sen, berusia 24 tahun selaku juara sulung mereka. Siapa yang boleh lupa dengan ungkapan azimat Vince, iaitu semua pemenang, tiada pengalah. Beberapa tahun di awal kemunculannya, karier Vince dalam dunia nyanyian berjalan lancar, tetapi lama kelamaan, kerjaya Vince agak sepi tanpa produk baru. Sehingga kini Vince telah melahirkan 5 buah album dan pernah muncul dalam filem Sembilu 2005 arahan Yusof Haslam. Terkini beliau kerap dijemput untuk membuat persembahan di majlis persendirian dan pertunjukan gospel. Selain itu, Vince juga menjadi pengajar kelas vokal bagi mereka yang berminat untuk mempelajari teknik nyanyian yang betul. Juara Akademi Fantasia musim kedua pada tahun 2004, Zahid. Zahid! AF2 pula menyaksikan Ahmad Zahid Baharudin, 23 tahun, sebagai juara. Seperti juga Vince, Zahid bergiat aktif di awal kemunculannya, tetapi akhirnya dia bergiat aktif sebagai penyampai radio bagi Radio Era FM. Namun begitu, Zahid mengambil keputusan untuk meninggalkan Era FM pada tahun 2008 dan memulakan semula kerjaya nyanyiannya dengan menampilkan single berjudul Biasa. Walau bagaimanapun, cubaan beliau tidak menjadi kerana single tersebut kurang mendapat sambutan daripada peminat. Pada tahun 2021, Zahid mencuba nasib sebagai pelawak apabila muncul dalam program Maharaja Lawak Mega 2021 sebagai kumpulan Bahaya dan berjaya mendapat tempat keempat. Terkini Zahid sering mengadakan persembahan dan juga menjadi pengacara di majlis persendirian dan pertunjukan tertutup. Juara Akademi Fantasia musim ketiga pada tahun 2005, Mawi. Alhamdulillah. Macam mimpi pula saya rasa. Tapi saya percaya pada rezeki. Inilah rezeki Allah. Ungkapan Will semestinya tidak asing lagi dengan pemenang AF3 yang berusia 23 tahun ketika itu, iaitu Asmawi Ani ataupun Mawi. Jejaka kelahiran Felda Taib Andak Kulai Johor ini mencipta fenomena di awal kemunculannya sebagai penyanyi. Pernah berada di kemuncak karier dengan merangkul gelaran bintang paling popular bermula tahun 2005 sehingga 2007, kerjaya Mawi dalam bidang nyanyian tidaklah segar dahulu. Walau bagaimanapun, Mawi tetap aktif dalam lapangan muzik dengan mengeluarkan single demi single berunsurkan kerohanian serta menjadi penyampai radio Zayan FM sehingga kini. Selain itu, Mawi juga banyak terlibat dalam bidang pengarahan dan perfilman. Sepanjang bergelar anak seni, Mawi telah mengeluarkan 9 buah album dan muncul dalam 5 buah filem. Juara Akademi Fantasia musim keempat pada tahun 2006, Faizal. Di sini, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih. Terutama sekali kepada kedua ibu bapa saya. Yang telah saya tahu, walaupun macam mana dia tahu saya masuk Akademi Fantasia, memang saya tahu dia bersusah payah untuk membuatkan saya berada di tahap ni.
Muhammad Faizal Ramli diterima masuk dalam Akademi Fantasia musim keempat dan beliau adalah salah seorang daripada 12 calon pelajar yang terpilih untuk memasuki Akademi Fantasia setelah bersaing dalam konsep prelude bagi kelayakan tersebut. Beliau juga adalah salah seorang pelajar yang berjaya menuju peringkat akhir untuk musim keempat. Pada 5 Ogos 2006, di usia 23 tahun, beliau menjadi juara Akademi Fantasia musim keempat sekaligus mengekalkan tradisi juara Akademi Fantasia dimenangi oleh lelaki dalam 4 musim berturut-turut. Sebaik saja diangkat sebagai juara Akademi Fantasia 4, kerjaya seni Faizal tidak mendapat sambutan yang menggalakkan daripada peminat seni tanah air seperti mana penglibatan beliau di dalam program reality tersebut. Faizal yang popular dengan tagline senyum seumurlah itu terus hilang menyepi. Selepas menyepi daripada bidang seni, pelbagai kabar angin yang kurang enak didengar tentang beliau. Ada yang mendakwa Faizal terlibat dengan dadah yang menyebabkan kerjaya seninya merudum. Selain itu, masalah peribadi Faizal seperti kes penceraiannya sebanyak 3 kali juga lebih memburukkan keadaan. Terkini Faizal telah menyertai askar wataniah dan aktif di media sosial peribadinya untuk berhubung dengan para peminat. Juara Akademi Fantasia musim kelima pada tahun 2007, Mila. Sekali ini nak bersyukur banyak-banyak kepada Tuhan. Sekali nak ucapkan terima kasih kepada semua voter dan pengundi Mila. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah hanya Tuhan yang... Pada 19 Mei 2007, Nur Syamila Jirin yang berusia 19 tahun telah dinobatkan selaku juara Akademi Fantasia musim kelima sekaligus memecah tradisi juara AF yang sering didominasi penuh oleh kaum lelaki iaitu Vince, Zahid, Maui dan Faizal dan juga menjadi pelajar wanita pertama menjadi juara AF. Beliau menjadi wakil utama Pulau Pinang yang berjaya melangkah ke konsert akhir disebabkan tiada seorang pelajar dari Pulau Pinang yang pernah berjaya melangkah ke konsert akhir untuk musim-musim Akademi Fantasia yang lalu diikuti dengan seorang lagi peserta iaitu Aswad yang mendapat tempat ketiga. Terkini Mila giat mengusahakan perniagaan bersama suami dan kurang aktif dalam bidang seni. Juara Akademi Fantasia musim ke-6 pada tahun 2008, Stacey. Utama sekali, saya mau bersyukur kepada Tuhan sebab membantu saya. And then saya mau berterima kasih banyak-banyak kepada kedua ibu bapa saya, family saya. Thank you sebab tanpa kamu saya tidak akan... Stacey atau nama penuhnya Stacey NGA6 yang berusia 18 tahun diterima masuk ke dalam AF6 dan beliau adalah salah seorang daripada 14 calon pelajar yang terpilih untuk memasuki Akademi Fantasia setelah mengharungi berbagai-bagai ujian di peringkat uji bakat yang diadakan. Beliau juga adalah salah seorang pelajar yang berjaya mara ke peringkat akhir bagi musim ke-6 bersama Riz, Nubhana juga Toy serta Nadia. Pada 17 Mei 2008, beliau telah dinobatkan selaku juara Akademi Fantasia musim ke-6 sekaligus mengungguli tahta juara AF kepada kaum wanita berturut-turut selepas Mila iaitu juara AF5. Tampil dengan identiti tersendiri iaitu menyanyi sambil menari rancak sehingga kini Stacey masih bersinar dalam bidang nyanyian dan bergiat aktif dalam seni hiburan. Selain itu, kemampuan Stacey dalam menulis lirik terbukti apabila lirik lagu hasil tulisan beliau iaitu Cinta Nyanyian Marsha berjaya mendapat naib juara dalam anugerah juara lagu ke-36. Stacey dan suami Akim Ahmad telah menubuhkan syarikat Rhythm and Rhyme untuk menghasilkan lebih banyak karya seni selepas ini. Juara Akademi Fantasia musim ke-7 pada tahun 2009, Hafiz. Aku Irama. Andai kita terpisah, begitu juga aku dan keluargaku. Begitu juga lagu dan iramaku, Aziz. Begitu juga aku. Pada bulan Mei 2009, Muhammad Hafiz Muhammad Suib yang ketika itu berusia 19 tahun merangkul gelaran juara Akademi Fantasia musim ke-7. Selepas berjaya menjadi pemenang, bintang Hafiz dalam bidang seni terus bersinar terang. Pernah 8 kali melayakkan diri dalam anugerah juara lagu dan 3 kali memenangi anugerah vokal terbaik AJL, Hafiz terus melebarkan sayap dalam bidang hiburan. Bukan saja AJL, Hafiz juga beberapa kali menggondol anugerah bagi vokal lelaki terbaik dalam lagu menerusi anugerah industri muzik dan pernah membawa pulang trofi dalam kategori penyanyi lelaki popular bagi anugerah bintang popular berita harian. Kini namanya tercatat sebagai antara penyanyi lelaki yang memiliki vokal hebat dalam industri seni tanah air. Juara Akademi Fantasia musim ke-8 pada tahun 2010, Syahir. Pertamanya saya nak ucapkan syukur Alhamdulillah sebab rezeki saya malam ni.
Ahmad Syahir bin Zawawi yang berusia 21 tahun telah dinobatkan sebagai juara Akademi Fantasia ke-8 menewaskan 11 orang pelajar Akademi Fantasia yang lain. Walau bagaimanapun, beliau dikatakan sering menghilangkan diri dari radar seni sedangkan lagu-lagunya popular di corong-corong radio. Kali pertama ia berlaku pada tahun 2010, sejurus selepas kejayaan di AF8 dan lagu Kebahagiaan Dalam Perpisahan yang menjadi lagu hits nombor 1 di seluruh negara termasuk menjuarai carta era selama 13 minggu. Tidak lama selepas itu, Syahir muncul kembali untuk menyiapkan album solonya terbitan Syamril Saleh. Namun, tak lama selepas itu, Syahir menghilangkan diri sekali lagi hingga menyukarkan pengurusannya untuk merangka promosi album beliau. Dalam pada sering hilang, populariti Syahir ketika itu tidak terjejas, malahan masih dicalonkan dalam peringkat akhir anugerah penyanyi lelaki popular ABPBH 2013. Sejak 2014, kelibat Syahir tenggelam timbul di dalam industri biarpun setelah cubaan comeback dengan menyertai Akademi Fantasia Megastar sehingga ke peringkat akhir pada tahun 2017. Syahir kembali mewarnai industri muzik tanah air pada penghujung tahun 2021 dengan menyahut cabaran di pentas Hijrahkan Laguku, terbitan TV Al-Hijrah, sebuah program reality TV berkonsepkan dakwah. Kebolehan dan bakat beliau begitu terselah dari minggu ke minggu dengan kedudukan teratas yang konsisten. Syahir berjaya ke peringkat akhir bersama 3 lagi finalis serta berjaya merangkul gelaran juara dan membawa pulang wang tunai berjumlah RM100,000. Juara Akademi Fantasia musim ke-9 pada tahun 2011, Hazama. Hazama! First kali saya nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi saya rezeki macam ni. Terima kasih kepada family saya yang banyak. Hazama Ahmad Azmi mula diperkenalkan di Persada Music ketika beliau berusia 22 tahun apabila beliau tersenarai sebagai salah seorang calon awal untuk program reality Akademi Fantasia musim ke-4. Sebelum terpilih ke AF4, Hazama telah mencuba nasib dalam berpuluh-puluh uji bakat dan menyertai pelbagai pertandingan nyanyian. Persembahan pertama Hazama di kaca televisyen pada 27 Mei 2006 untuk konsert prelude AF4. Namun tuah tidak memihak kepadanya apabila gagal tersenarai kerana nyanyian yang disifatkan tiada originaliti. Hazama sempat merakam sebuah lagu ketika bersama Meet Uncle Hussein iaitu lagu hits popular Pokok pada awal tahun 2011. Pada tahun 2011, Astro mengumumkan bahawa legenda rock Amy Search bakal dilantik sebagai pengetua bagi Akademi Fantasia musim ke-9. Ketika itu, Hazama ingin mencuba nasib sekali lagi kerana ingin berguru bersama Amy Search. Namun sekali lagi namanya tidak tersenarai, apatah lagi ketika itu lagu Pokok sedang cukup popular dan beliau tidak lagi dianggap sebagai bukan penyanyi rakaman. Namun ekoran beberapa faktor yang tidak dijangka, Hazama mendapat pelawaan daripada Amy dan juga Astro untuk diserap masuk ke dalam pertandingan tersebut pada minggu ketiga. Menarik, seminggu selepas diserap masuk, kedudukan undian Hazama terus berada di tangga pertama dan bertahan sehingga final sekaligus berjaya dinobatkan sebagai juara Akademi Fantasia 9. Sehingga kini sudah 7 kali Hazama menjadi finalis bagi anugerah juara lagu dan kini kejayaan seni Hazama berkembang pesat dan dia menjadi salah seorang penyanyi lelaki yang disegani di Malaysia. Juara Akademi Fantasia 2013, Faizul. Bagiku satu masa untukku berkata, bagiku seribu masa untuk bicara. Sekitar tahun 2013, Muhammad Faizul Sani yang berusia 28 tahun mendaftarkan dirinya sebagai salah seorang peserta Akademi Fantasia musim ke-10. Faizul pada mulanya tidak pernah terfikir untuk menyertai AF 2013. Bagaimanapun atas desakan keluarganya, beliau mencuba nasib. Beliau terpilih sebagai salah seorang daripada 12 peserta AF 2013 antara lain turut disertai oleh Azhil, Indah Ruhaila, Nabila Razali dan Amira Osman. Selepas 10 minggu bertanding, beliau dinobatkan sebagai juara sekali membawa pulang wang tunai sebanyak RM200,000. Kemudian pada 2014, Faizul merakamkan single kedua bertajuk Perempuan, seterusnya muncul sebagai penyanyi duet menerusi lagu Cinta Suka Sayang Kamu nyanyian Dayan Trisha. Pada 25 September 2014, album studio solo pertamanya yang menggunakan namanya sebagai tajuk album dikeluarkan di bawah Astro Entertainment. Beliau turut memiliki bakat mencipta lagu dan ini terbukti apabila beliau mencipta lagu bertajuk Hati-Hati nyanyian rakan seperjuangannya dalam AF 2013 iaitu Amira Osman. Selain itu, Faizul turut mencipta lagu tema pasukan bola sepak Sabah iaitu Kasih Gol yang disiarkan di era FM Sabah. Terkini, Faizul Sani menyepi dalam industri nyanyian dan lebih menumpukan perhatian kepada keluarga dan persembahan majlis persendirian. Juara Akademi Fantasia 2014, Firman.
mengharap kasih sentuhan jiwa nan suci, dan ku merenung ke dalam dirimu, ingin memaut pada harapan. Dominasi pelajar dari Sabah di dalam Akademi Fantasia memang cukup hebat. Setelah Stacey dan Faizul, AF 2014 menyaksikan Muhammad Firman Basir, 25 tahun yang berasal dari Tawau Sabah, dipilih sebagai juara bagi program tersebut. Percubaan pertamanya mengikuti uji bakat program nyanyian membuahkan hasil apabila dia terpilih sebagai salah seorang dari peserta Akademi Fantasia 2014, seterusnya dinobatkan sebagai juara. Firman menjadi pilihan tenaga pengajar sebagai pelajar terbaik bersama-sama dengan Iwal Ismail apabila dapat mengalunkan lagu Relakan Jiwa dengan cara tersendiri. Pada konsert akhir, Firman berjaya menawan hati peminat apabila menyanyikan lagu Kejora Ku Bersatu dengan meletakkan emosi pada lagu tersebut. Selaku juara, Firman membawa pulang wang tunai RM50,000, sebuah kereta Toyota Vios, sebuah trofi serta pakej percutian. Lagu Di Pintumu hasil karya komposer hebat M. Nasir berjaya melonjakkan namanya di pesada seni hiburan Malaysia. Lagu ini turut berjaya bertapak di carta-carta radio popular tempatan. Bagi mengukuhkan kejayaannya dalam bidang seni, Firman turut mengembangkan kerjanya dengan mencipta lagu hasil nukilannya sendiri. Bermula Julai 2017, Firman telah menyertai kumpulan Hyperact sebagai vokalis dan aktif membuat persembahan bersama sehingga ke hari ini. Juara Akademi Fantasia 2015, Sufi. Hanya ku yang mencari, bulan masih ada. Mungkin seketika, walau ku bahagia. Muhammad Sufi Rashid yang berusia 24 tahun telah terpilih dan diterima masuk ke dalam Akademi Fantasia 2015 dan menjadikan Sufi pelajar kelahiran Singapura kedua yang berjaya melangkah ke pentas akhir selepas kejayaan Aisyah Aziz di AF 2013. Pada konsert akhir AF 2015, Sufi dinobatkan sebagai juara dan menjadikan Sufi pelajar pertama daripada Singapura yang memenangi pertandingan tersebut. Kemenangan Sufi sekaligus mengenepikan tiga pencabar lain dengan membawa pulang wang tunai RM50,000 beserta trofi sumbangan Astro dan pakej percutian ke Dubai. Pada malam kemuncak itu juga, Sufi berjulung kalinya menyampaikan lagu terbaru ciptaannya sendiri bertajuk Kisah Dua Muka. Pada tahun 2017, Sufi menyertai satu lagi program reality TV baru, iaitu AF Megastar yang menghimpunkan 8 bekas juara dan 16 alumni AF dalam satu pentas. Sufi berjaya menempatkan dirinya dalam top 12. Namun kali ini rezeki tidak berpihak kepada beliau apabila beliau tersingkir di konsert yang kelima. Sehingga kini Sufi telah melancarkan 5 buah lagu dan masih aktif membuat persembahan. Juara Akademi Fantasia 2016, Amir. Syazwan Masdi diterima masuk bersama 13 lagi pelajar Akademi Fantasia 2016 dan bersaing selama 8 minggu di dalam Akademi dan berjaya ke pentas akhir yang telah menobatkan beliau sebagai juara AF 2016 sekaligus menewaskan 4 lagi finalis dalam merebut gelaran juara. Setahun selepas kemenangan beliau di AF 2016, Amir sekali lagi mencuba nasib untuk menyertai program terbaru terbitan Astro iaitu AF Megastar. Percubaan Amir berbaloi apabila beliau berjaya menempatkan diri dalam top 12 AF Megastar 2017. Walau bagaimanapun, di minggu separuh akhir Amir terpaksa akur dengan keputusan juri dan undian penonton yang tidak menyebelahi beliau dan beliau terpaksa meninggalkan pentas AF Megastar apabila hanya mendapat undian sebanyak 21.1% pada malam konsert tersebut. Beliau mula dikenali dalam kalangan peminat menerusi lagu Kau Sakiti yang berjaya mara ke peringkat akhir anugerah juara lagu ke-35 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Amir menyertai program Demam Singa Malaysia musim kedua sebagai seladang dan mendapat naib juara di dalam program tersebut. Terkini Amir masih aktif membuat persembahan dan para peminat boleh mengikuti perkembangan kariernya di media sosial peribadinya. Juara AF Megastar pada tahun 2017, Idayu AF 3. AF Megastar ialah sebuah rancangan reality nyanyian popular Akademi Fantasia yang buat julung kalinya menghimpunkan seramai 24 alumni terbaik sepanjang 13 musim Akademi Fantasia bersiaran. Seramai 8 juara dan 16 alumni terbaik popular masa kini disatukan semula di atas pentas dengan tujuan yang lebih besar. Inilah yang dinamakan kejutan. Apabila Idayu terpaksa meninggalkan Akademi Fantasia.
Nur Farah Idayu binti Yaakob atau lebih dikenali sebagai Idayu, yang ketika itu berusia 18 tahun, merupakan pelajar Akademi Fantasia musim ketiga. Beliau berasal dari Kota Baru, Kelantan dan tersingkir pada minggu keempat, lantas memberikan kejutan disebabkan mutu suaranya yang tidak mendapat undian penonton. Idayu memenangi gelaran juara AF Megastar pada 22 Oktober 2017 dengan membawa pulang hadiah bernilai RM100,000, trofi dan percutian 10 hari 7 malam ke Turki. Walaupun program Akademi Fantasia sudah dihentikan siarannya, pasti ada di antara kita yang masih merindui program tersebut. Walaupun program ini sering dilanda kontroversi berikutan sistem pemilihan berdasarkan undian SMS, banyak bakat yang dilahirkan oleh program Akademi Fantasia masih mewarnai industri seni sehingga kini. Siapakah juara favorite Akademi Fantasia pilihan anda? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Selamat jalan saya ucapkan kepada pelajar Adi. Pada Adi dengan harapan Adi. Yakin